Panitia Hari Jadi Sumedang bekerja sama dengan Baznas Kabupaten Sumedang menyelenggarakan bakti sosial dan hitanan massal dalam rangka Hari Jadi Sumedang ke-446 di halaman Gedung Negara Sumedang. Tampak hadir Penjabat Bupati Sumedang, PLH Sekda Sumedang, Asda Pemkesra Setda Sumedang, Kabakesra pada Setda Kabupaten Sumedang, serta Ketua Baznas Kabupaten Sumedang. Ketua Baznas Kabupaten Sumedang Haji Ayi Subhan Hafaz mengatakan, di mana hari ini pihaknya bersama Panitia Hari Jadi Sumedang menyelenggarakan kegiatan bakti sosial dan merupakan salah satu bentuk kolaborasi, bentuk kerjasama yang nyata. Sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang diberikan amanah oleh pemerintah daerah untuk mengelola dana zakat khusus dari ASN, sehingga hari ini pihaknya mengeluarkan sebagai sebuah nikmat berzakat, memberikan ketentraman kepada para muzaki, khususnya ASN yang berprestasi dalam rangka Hari Jadi Sumedang untuk memberikan kebahagiaan kepada mustahik. Tentunya kegiatan ini tidak bisa berjalan ketika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah yang menitipkan zakatnya kepada Baznas. Alhamdulillah pagi ini kami bersama Panitia Hari Jadi Sumedang, Pemkot Sumedang menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi, bentuk kerjasama yang nyata kami sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang diberikan amanah oleh pemerintah daerah untuk mengelola dana zakat khusus dari ASN, sehingga hari ini kami keluarkan sebagai sebuah nikmat berzakat, memberikan ketentraman kepada para muzaki khususnya ASN yang hari ini berpartisipasi dalam memberikan rezeki Sumedang untuk memberikan kebahagiaan kepada mustahik. Dan tentunya kegiatan ini tidak bisa berjalan ketika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah, Busekda, ASN yang menitipkan zakatnya ke Baznas. Dan tentunya sesuai dengan amanah, kami lembaga penjaga pemerintah akan senantiasa berkolaborasi bersama Pemda untuk saling mengisi kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Sumedang dari dana ASN. Sekali lagi terima kasih khususnya kepada ASN Sumedang yang tetap mempercayakan Baznas sebagai lembaga yang diberikan amanah zakat dari para ASN Kabupaten Sumedang. Sementara itu, PLH Sekda Sumedang Hajah Tuti Ruswati mengatakan pihaknya hadir hari ini dalam rangka rangkaian Hari Jadi Sumedang yang ke-446 dilaksanakan hitanan massal berjumlah 110 anak. Ini merupakan perwakilan dari setiap kecamatan. Diharapkan hitanan massal ini bisa memperingan atau membantu masyarakat dalam rangka menghitankan anaknya. Dan pihaknya menyediakan paket baju dan paket cecepan uang. Alhamdulillah hari ini dalam rangka rangkaian Hari Jadi Sumedang yang ke-446 dilaksanakan hitanan massal yang dilakukan, yang peserta hitanan massal sekarang 109 orang, merupakan perwakilan dari setiap kecamatan, ini merata ada ya. Mudah-mudahan dengan hitanan massal ini bisa juga memperingan atau membantu masyarakat dalam rangka menghitan anaknya. Dan kita juga sediakan paket baju, paket parcel, paket cecepan uang. Dan sebentar lagi mungkin Pak PJ Bupati akan menseremonialkan ini, dan kita mulai dari 7.30 dan ini sudah berjalan.